السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Siang hari ataupun petang hari yang berbahagia ini Pertemuan mingguan Setiap Sabtu Jam 2 hingga 2.20 Biiznillah ta'ala Di bawah program Instagram Pusat Bahasa Kolek Industri Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB Negara Brunei Darussalam Program Doa-Doa Dalam Al-Quran Kita masih belum beralih daripada meminjamkan doa ataupun ayat doa dalam surah Al-Baqarah ayat 186 halaman 28 firman Allah Subhanahu wa taala menyanjung ambanya menggalakkan ambanya agar berdoa Allah berfirman wa izah anni fa inni ayat ini maksudnya Allah itu sangat dekat dengan kita ini. Kita mesti merasa Allah itu dekat dengan kita. Kedekatan si hamba dengan Allah ataupun keyakinan si hamba bahwa dia dekat dengan Allah itu memberi pengaruh kepada ijabah kepada doanya dikabulkan. Subhanallah, subhanallah. Fa inni qarib, katanya. Allah itu sangat dekat. Uji budak watadai Allah tuh bersifat mujib Mujib tu Mengijabah doa Mengabulkan doa Allah tuh karib Allah tuh mujib Ya karibu ya mujib Wahai Tuhan yang sangat dekat Wahai Tuhan yang mengijabah doa Istajib doa Sorotan ayat 186 ini kita akan kaitkan dengan khutbah Jumat kemarin tentang perlunya si mukmin melazimi istighfar. Karena istighfar juga doa sebenarnya doa agar kita diberi maghfirah, diberi keampunan. Istighfar maknanya memohon maghfirah, memohon keampunan Allah. Karena kita ini banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Kita ini banyak dosa hari-hari buat dosa. Kalau orang itu dia eh, sedar yang dia buat dosa, dia, dia menginsafi dosanya. Kata Allah dalam hadis kursi... kamu jangan risau... Walaupun dosamu memenuhi bumi sampai ke langit katanya. Walaupun dosa anak do, dosa anak dosa anak Adam itu memenuhi bumi sampai ke langit, kalau anak Adam itu minta ampun kepada Allah bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Dalam hadis kudus itu Allah berfirman, wala ubali, aku tidak peduli macam mana pun banyak dosamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah sangat mujib ya. Allah tahu, sangat mujib. Baik. Eh, kaitan doa dengan istighfar kita akan eh, membawa kita eh, kepada hadis Rasulullah SAW di samping ayat Quran ya di samping ayat Quran kita akan menyemak hadis dan kita akan lihat juga sebagian kisah salihin yang doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Subhanallah bila kita bicara tentang doa dan istighfar bicara tentang salat kita mesti membicarakan bahwa doa yang paling mustajab dalam salat adalah waktu sujud seperti yang dikatakan dalam ayat tadi Allah itu kharib Allah itu maha dekat Dalam hadis sahih Bukhari dikatakan Allah itu saat yang paling dekat antara Allah dengan si hamba Adalah waktu sujud Saat-saat terdekat antara si hamba dengan Allah Adalah waktu sujud Allah itu tetap dekat dengan kita Sebenarnya kita saja kadang-kadang tidak merasa dekat dengan Allah. Karena banyaknya faktor yang mengganggu ya. Banyaknya faktor yang mengganggu yang menghalangi orang itu tidak fokus. Lupa kepada Allah. Nah, biasanya faktor-faktor kebendaan ya. Faktor-faktor manusia. Faktor keduniaan. Selain daripada faktor-faktor gangguan musuh. Setan iblis lanatullah Baik. Uh, sudah disebutkan tadi hadis sahih bukhari yang mengatakan wa huwa wahwasajid saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah waktu sujud lanjutan hadisnya faak siru doa banyak kalah berdoa waktu sujud banyak kalah berdoa waktu sujud perintahnya begitu ya perintahnya begitu Dalam pada itu baginda mengajarkan banyak doa. Banyak pilihan doa yang sepatutnya kita raih, kita rebut semasa kita bersujud. Subhanallah. Subhanallah. Doa yang pendek, yang simple yang dibuat penempuan oleh baginda Rasulullah SAW semasa sujud dan rukuk. Bukan saja rukuk, sujud lagi Rukuk juga. yang dibuat penekanan oleh baginda di penghujung usianya sampai meninggal sampai wafat doanya apa <tuh> subhanakallahumma rabbana wabihamdikallahumma wa firli subhanakallahumma rabbana wabihamdikallahumma wa firli subhanakallahumma rabbana wabihamdikallahumma wa firli ini sudah disebut berulang kali sebenarnya ya tapi karena kita kaitkan antara doa dan istighfar seperti yang disorot dalam khutbah Jumat kemarin pentingnya kita beristighfar. Istighfar yang paling baik adalah di waktu sujud. Istighfar sujud yang paling baik adalah sujud salat tahajud. Subhanallah. Bila orang itu salat tahajud, salat malam setelah bang setelah bangun tidur ya, bila dia sujud, dia berdoa, dia sudah memenuhi panggilan Allah yang disebut dalam Quran wabil yastaufirun ataupun wal nabil ashar. Ada beberapa ayat dalam Quran menghimbau kita ini dengan himbauan memuji, bukan menyuruh ya. Allah menyanjung, Allah memuji hambanya yang bangun di ujung malam, tapi bukan menyuruh, tapi maknanya menyuruh. Maknanya menyuruh sebenarnya, tapi lafaznya, teksnya bukan Perintah bukan suruhan. Wabil ashari wal ashar. Sebut dalam beberapa tempat dalam Quran, dalam surah Al Imran ada, dalam surah Al Zariyat ada, di awal surah di Al Imran pun di, di bagian pertama surah Al Imran. Jadi apa maksudnya? Kalau kita ingin berdoa. Kalau kita ingin doa kita mustajab, ayo berdoalah waktu sujud dan paling utama sujud waktu tahajud. Dan doa yang dipilih oleh Baginda Rasulullah SAW, selain daripada doa yang disebut tadi subhanakallahumma rabbana ada lagi doa khusus yang sangat uh, menggugah ya, yang sangat menggugah uh, sangat mengusik doanya yang dibaca juga oleh baginda Rasulullah SAW, tapi dalam kisahnya itu dalam soal salat malam katanya dalam salat tahajud wa bi wa la kalau kita rujuk buku-buku doa doa daripada sunnah Rasulullah SAW, mesti jumpa doa yang dibuat baginda pernikahannya yang dibacanya waktu salat malam A'udzu bi ridaka a'udzu bi ridaka min sakhatik min ukubatik, wa bi mu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la usir sanan 'alaika antaka ma'asna ta'ala nafsik Subhanallah subhanallah, subhanallah. Di samping doa tadi ya di samping doa subhanakallahumma rabbana bihamdika la mawfirli subhanakallahumma rabbana bihamdika la mawfirli subhanakallahumma rabbana bihamdika la maghfirli semuanya ini ada dalam hadis sahih ya kalau mau dirujuk kitab tafsir boleh ditujuk dirujuk mana-mana tafsir contohnya tafsir Al-Munir contohnya lihatlah tafsir surah An-Nasr iza jaa nasrullahi wal -fatah. karena surah An-Nasr termasuk surah yang terakhir turun bila turun surah An-Nasr Rasulullah tahu bahwa usianya sudah dekat baginda sudah di, 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 berada di penghujung usia lalu di sana ada tiga perintah ya dalam surah nasr ada tiga perintah fasabih bihamdi rabbik firhu ada tiga perintah di sana tiga tuntutan pertama tuntutan bertasbih fasabih yang kedua bihamdi rabbik bertahmid memuji Allah yang ketiga firhu perintah beristighfar lalu setelah turunnya surah nasr baginda menukar bacaan rukuk dan sujud dan disatukan, diselaraskan antara bacaan rukuk dan sujud oleh baginda Rasulullah SAW sampai wafat sampai meninggal dunia. Demikianlah menurut keterangan Aisyah radhiyallahu istri kesayangannya ya. Apa doanya tadi? Subhanakallahumma rabbana wa hamdika Allahumma Subhanakallahumma rabbana Jadi bagi menyahut himbauan khutbah Jumat kemarin kita perlu melazimkan istighfar Ayo kita amalkan istighfar ini. Nah, ini boleh dibaca semayang sunat, boleh dibaca semua yang fardu. Nah, boleh dibaca ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maufirli. Menurut hadis itu bacaan sama sama dibaca baginda rukuk dan sujud tidak dibezakan. Biasanya kita bila ruku kita baca subhanarabbil azimi wa bihamdi subhanarabbil al a'la wa bihamdi nah, ini setelah turunnya surah an-nasr bacaan baginda berubah nah, bacaannya berubah ya subhanakallahumma bihamdika kalamau fali boleh rujuk tafsir al-qurtubi contohnya boleh rujuk tafsir tafsir, -tafsir, -tafsir induk yang lain kalau tafsir bahasa melayu itulah dari sebut tadi tafsir al-munir boleh dirujuk di sana insyaallah baiklah Eh uh, ada juga istighfar yang diajar baginda kepada Abu Bakar. Ada juga Abu Bakar pernah uh, diajar oleh Rasulullah waktu baginda waktu, waktu Abu Bakar minta diajar doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada juga ya, itu dibaca Sebelum salam Waktu tahiyat akhir ha, Waktu tahiyat akhir Ada juga Bacaan-bacaan lain banyak lagi sebenarnya Bila kita rujuk buku-buku doa Banyak lagi ha. Kemudian Berkenaan dengan malazim istighfar ini Menarik juga kalau kita kemukakan Kisah di zaman Umar bin Khattab RA. Ini kita sangat perlu ya Di zaman sekarang Zaman kita menghadapi wabah, menghadapi penyakit, menghadapi masalah. Nah, rupanya, menurut kaedah Umar bin Khattab, masalah ini boleh diselesaikan melalui istighfar. Apa ceritanya? Ceritanya, waktu Umar jadi khalifah, beliau ada kenal dengan jemaah di negeri Syam. Waktu khalifah pergi melawat ke negeri Syam, ke negeri Syam maksudnya ya, bukan Syam ya. Uh, waktu... Uh, Khalifah Umar bin Khattab anhu melawat ke negeri Syam Jemaah yang dulu pernah dikenalnya sekali Tidak nampak sama dia Tidak kelihatan orangnya Lalu Umar bertanya Fulan bin Fulan mana? Nah, ini keperhatinan ya Seorang pemimpin Bila dia kehilangan jemaah ditanya Hebatnya Khalifah ya Orang biasa saja Bukannya orang penting sangat Tapi bagi, bagi beliau penting Mana Fulan bin Fulan katanya. Ha, cerita ini ada dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Boleh dirujuk. Tafsir Surah Ghafir. Boleh dirujuk ya. Tafsir Surah Ghafir. Hamim. Tanzilul kitab minallahi al-azizil al alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabizit tawul. la ilaha illallah ilaihil Bila dirujuk tafsir ini, sudah kalau azim ya, jumpalah kisah Umar bin Khattab, kisah istighfarnya unik. Apa keunikannya? subhanallah. Bila Umar kehilangan orang tadi, ditanyanya jamaah, kata jamaah orang itu sekarang tidak nampak lagi, tidak muncul lagi. Mereka, dia pun tidak mau jumpa dengan kami karena dia sudah hanyut, sudah sibuk, sudah hanyut sudah kata orang Melayu sudah jadi kaki botol artinya mabuk hari-hari. Kata orang Melayu kaki botol itu mabuk hari-hari ya. Ah, Subhanallah. Lalu Umar Khalifah Umar radhiyallahu ayo kita istighfarkan dia. Jangan sebut-sebut kelemahannya. Itu di antara adab bersahabat ya. Bila jelas sahabat kita tuh buat silap, jangan disebut-sebut kata Umar. Kalau kita sebut-sebut kesilapannya, kita tidak mendoakan, kita tidak menstifar. hanya sebut-sebut saja, forward saja, share saja. Kata Umar, itu yang untungnya setan, setan yang kambang, setan yang untung. Kalau kita menyebut keburukan orang, setan yang untung. Supaya setannya kalah, jangan sebut-sebut, kita kan dia. Lalu jemaah beristighfar, Umar pun beristighfar. Nah, dalam 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 cerita itu tidak disebut uh, istighfarnya apa lafaznya ya. Barangkali yang sesuai untuk menistighfarkan jemaah, Allah maufir lana warhamna wa alaina anta Istighfar yang pernah diajar oleh Rasulullah kepada sahabat juga. Waktu sahabat bertanya, Kaifa ya Rasulullah. Sebaiknya beristighfar itu macam mana kata sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Waktu jemaah bertanya, kata baginda, menjawab persoalan tadi, "Kalau ingin beristighfar, bacalah, Allahumma-ululana, warhamna, alaina, innaka, rahim. Dalam kisah ini, dia tidak diceritakan apa lafaz istighfarnya, ya, yang penting beristighfar. Tapi yang sesuai untuk kita, kalau kita nak coba aplikasikan apa yang dikatakan oleh Umar dalam sejarah memang sesuai sekali bila kita baca Allah maufir lana warhamna wa tuba alayna innaka anta tawab rahim ataupun Rabbana zalamna ampusana wa illam taufir lana wa tarhamna lana kunnana minal khasirin dari Al-Quran ya. Lalu apa ceritanya? Ceritanya setelah mereka beristighfar dalam tempoh yang singkat saja orang tadi menangis tapi ada surat di antar Umar ya Umar mengantar sepucuk surat yang isinya Ayat 1, 2, 3 surah ghafir yang dibacakan tadi Hamim Tanzilul kitabi minallahil azizil al alim Ghafiril zambi wa qabilil tawbi Shadidil iqabizil tawli La ilaha illa huwa ilahil masir Ini dibuat dalam surat Itu saja isi suratnya Khalifah Umar mengatakan Kepada pembuat surat, tolong serahkan Surat saya ini waktu dia sedar Jangan waktu dia mabuk Subhanallah ini rupanya termasuk doa mustajab ya. Ayat 1, 2, 3 surah ghafir. Lalu bila surat itu sampai di tangannya. Sementara Umar dan para jamaah mengistighfarkan. Menangis orang itu Menangis insaf. Menangis menyesali kesilapannya. Bahwa Umar sudah tahu yang dia itu... Uh, uh, sudah terjerumus dalam dosa besar uh, minum mabuk minum yang memabukkan jadi dia takut kepada Allah Lalu dia menangis, menangis, dan menangis. Bila Umar uh, mengikuti kisah orang ini, selanjutnya Umar memfollow up kisah ini. Sampai ke kepada Umar berita bahwa orang ini sudah bertaubat. Kata Umar bin Khattab, begitulah lakukan. Kalau ada di antara kamu orang yang tersilap langkah, uh, istighfarkalah dia, doakanlah dia, ingatkanlah dia. Jangan sebut-sebut kelemahannya. Inilah di antara doa mustajab yang masuk kita terapkan. Ada anak bermasalah, ada ahli keluarga bermasalah, keluarga yang lain berunding, lah, ayo kita istighfarkan dia. Sama-sama beristighfar untuk dia. Apa masalahnya? Kemukakan masalahnya, bincangkan masalahnya, dan selesaikan dengan istighfar. Itulah di antara buah manis, isi khutbah Jumat kemarin, melazimkan istighfar, agar kita kembali kepada Allah sebenarnya dalam khutbah Jumat ah dikatakan istighfar itu bukan karena orang berdosa saja istighfar itu perlu wajib Rasul pun beristighfar Rasul karena disuruh beristighfar uh, bukan karena ada dosa tapi istighfar ini satu tuntutan Allah doa dikaitkan dengan istighfar ataupun doa istighfar ataupun istighfar dalam berdoa mudah-mudahan doa kita didengar Allah ya jadi uh, uh, kali ini kita memfokuskan doa waktu sujud yang dikabung jalin dengan istighfar. Apa doanya tadi? Subhanakallahumma rabbana bihamdika ma rabba ma rabba ma rabba ma Mudah Allah maufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maufirli. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi. Kita saling mendoakan, saling beristighfar untuk uh, sahabat andai dan uh, sanak saudara ya. Mudah-mudahan uh, segera hilang uh, wabak ini dari umat, Islam semuanya seluruh apalagi negara Brunei Darussalam yang dicintai ya aku lu qul hadza wa astaghfirullah lakum inni uhibbukum fillah jazakumullah khara wa barakallahu li wa lakum wa astaudi'ukumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh